Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada katana, teman-teman ya. Sini ada sebuah pedang katana nih, seperti ini, katana Shin Gunto. Ya, mantap banget ini. Dari kayu sonokling, aksesorisnya kuningan. Subahnya juga dari kuningan diukir, mantap banget. Ya, untuk panjang handle 30 cm, panjang bilahnya 70 cm. Dari bahan baja per sepuh dan tempa ya, seperti ini. Ini totalnya kurang lebih 1 meter lebih. Dan ini adalah pesanannya Bapak Lendra ya. Kita akan kirim hari ini ke Papua ya. Beliau daerah Papua, sangat jauh sekali. Oke, sekarang kita akan buka bilahnya seperti apa. Ini panjang banget ya. Oke. Mantap nih ya. Ini buat keamanan, buat jaga-jaga diri, sangat cocok banget. Sangat tajam, siap pakai. Ini ada tulisan ininya, sobunnya. Dari bahan baja per, kita akan tes ketajamannya ke media kertas. Ini bisa tebas paku, teman-teman ya. Bisa tebas paku. Cuman ini celannya tidak terlalu tajam ya. Untuk ke kertas. Kita tes. Ya, sudah tajam. Ih, enak banget. Tajamnya. Tidak perlu diasah lagi, ini buat tebas-tebas kayu. Buat tebas bambu. Sudah cocok ya. Untuk tebas kayu, bambu sangat mantap banget. Untuk tebas paku kurang bagus karena ini sudah ramping ya bilanya. Seperti ini. Buat teman-teman yang berminat, ini harganya bisa cek di deskripsi ya. Harganya bisa cek di deskripsi. Ini mantap banget pokoknya, ini premium banget ya. Premium. Oke, sangat cantik sekali, rapih banget ya. Dan ini bajanya full tank sampai sini ya. 20 cm lebih. Nanti kita akan tes ke botol ya. Kita akan tes ke botol untuk ketajamannya. Cuman botolnya tidak ada nanti ya, kita akan review. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Yang berminat langsung saja di WA saja, kita ready stock banyak ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.